Nama saya Ali Hafiz Al Qodri. Saya di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung ini diberi mandat untuk membenihkan kuda laut. Jadi kuda laut di balai kita ini sudah dimulai sejak tahun mengumpulkan induk itu 1993. Kemudian mulai bisa produksi massal mulai tahun 2000. Kemudian udah berapa kali melakukan restocking, sudah 4 kali. Jadi benih yang umur 3 bulan itu kita restocking ke perairan Pantai Ringgung, Pulau Tegal dan sekitar Teluk Pandan ini. Nah, untuk jenis kuda lautnya kalau di Indonesia ada 12 jenis. Jadi yang ada di Lampung kita ada 2 jenis. Nah, ini jenis kuda lautnya yang di balai kami ini ada 2. Jadi kuda laut rumput dan kuda laut karang. Nah, induknya dari alam itu kita untuk pemijahannya waktu awal kita ambil dari alam, kita beli dari nelayan, itu kita pijahkan di bak-bak pemijahan dengan perbandingan jantan 2, betinanya 1. Nah, kuda laut ini uniknya jantannya yang mengandung gitu. Jadi yang betina nanti begitu memijah, mereka menempel seperti ini, yang betina mengeluarkan telur masuk ke kantung yang jantan, nah itu diperam selama kurang lebih kalau yang jenis rumput 10 hari, kalau jenis kuda laut karang 14 hari. Jadi kuda laut itu nanti keluarnya sudah seperti induknya. Jadi langsung bisa mencari makan sendiri. Nah, itu nanti kalau udah umur sebulan itu baru bisa kita sebut kuda laut itu udah berubah jadi benih. Nah, benih-benih kuda laut ini yang kami jual ke para pembudidaya. Jadi di Lampung ini ada 3 kelompok pembudidaya, yaitu ada di sekitar Bandar Lampung, kemudian yang penangkaran satu lagi ada di daerah Kalianda, sama di sekitar Teluk Pandan. Kemudian kalau untuk penjualan di luar Lampung itu ada di DKI itu Kepulauan Seribu, kemudian di Jawa Barat, daerah Pangandaran, Jawa Timurnya di daerah Situbondo. Sama pernah juga ada yang mengembangkan benih kuda laut di daerah Medan. Untuk SR-nya, kalau untuk kita melihara juana kuda laut untuk mencapai benih, SR-nya itu masih sekitar 40-50%. Tapi kalau untuk pembesarannya itu kita pelihara dari umur 4 bulan sampai jadi calon induk, itu SR-nya bisa mencapai rata-rata masih 70%. Nah, untuk pakannya kuda laut ini dari lahir sampai besar itu pakannya alami semua. Jadi belum bisa menggunakan pakan buatan seperti pelet. Jadi kalau untuk yang baru lahir kami kasih pakan Kopepoda, Artemia, Depanosoma sampai ke udang jamret yang halus. Kemudian kalau untuk induknya itu sudah mulai pakai udang rebon. Nah, itu salah satu kendalanya kalau mengenai pakan. Jadi kalau udang rebon itu kan nggak setiap musim ada. Nah, itu kita harus punya penyimpanan seperti freezer. Jadi itu bisa kita simpan selama 3 bulan. Nah, kalau untuk pakan, kalau tidak ada rebon bisa kita gunakan Artemia dewasa yang udah kita budi besarkan sampai umur kurang lebih sebulan. Kemudian untuk yang jenis kuda laut rumput sama kuda laut karang ini ada perbedaannya. Kalau untuk kita pembesaran budidaya yang lebih mudah dikerjakan itu yang jenis karang, yang ekornya ada belang. Kenapa? Karena dia lebih tahan dari penyakit. Tapi keunggulan yang kuda laut rumput ini anaknya lebih banyak dari kuda laut karang. Tapi ukurannya lebih kecil gitu. Sedangkan kuda laut karang rata-rata kalau sekali beranak bisa 500 ekor. Sedangkan kuda laut rumput bisa 1000 ekor lebih. Jadi permintaan kuda laut ini kenapa kami budidayakan? Karena mulai tahun 2000 itu di lautnya mulai agak
apa berkurang di alamnya. Kemudian tahun 2004 kuda laut ini udah masuk CITES, jadi perdagangannya dibatasi, jadi ya, hanya yang bisa dijual dari hasil budidaya. Nah itu, jadi kami selain untuk mengembangkan kuda laut ini untuk membantu masyarakat untuk bisa budidaya ini, kita juga melakukan restocking untuk supaya stok di alam itu bisa selalu terjaga gitu. Untuk permintaannya kuda laut ini paling banyak yang kering. Jadi kalau kita lihat di, kita buka aja di Google, kuda laut ini banyak fungsinya. Hampir segala macam jenis penyakit bisa disembuhkan dengan pakai kuda laut. Tapi kalau yang untuk hidup, kita gunakan kuda laut itu untuk ikan hias. Di lab kami ini, kami punya induk sekitar 200 ekor. Jadi untuk kapasitas produksinya, kita hitung-hitung per satu tahun itu kami bisa produksi 5.000 benih. Atau kalau untuk calon induk bisa sekitar 3.000 ekor. Jadi induk kami hanya antara 100-200 ekor. Kalau misalnya untuk meningkatkan kapasitas produksi, ya nanti bisa kita tingkatkan lagi jumlah induknya. Untuk saat ini, seperti kita ketahui, kita ini masa pandemi. Jadi kalau untuk budidaya kuda laut dalam masa pandemi ini, ya masih sama. Karena permintaannya masih belum begitu banyak. Jadi hanya masyarakat tertentu, sama ada beberapa masyarakat yang baru mulai mau belajar budidaya kuda laut itu. Kalau untuk inovasi teknologi yang kita terapkan di sini, kalau sebelumnya di sekitar Teluk Lampung ini kan airnya masih bersih waktu tahun 2000 ke atas. Nah, mulai saat ini air di lautnya, air alaminya sudah mulai kurang bagus. Jadi kita inovasinya dengan menggunakan beberapa macam filter. Jadi air yang masuk kita budidayakan ini sudah melalui sterilisasi dengan filterisasi berapa tingkat. Kemudian untuk mencegah penyakit, ya kita rutin kalau untuk yang induk itu kita bisa rendam pakai air tawar sebulan sekali selama 15 menit. Kemudian kalau untuk yang benih bisa kita rendam juga untuk menghindari parasitnya dengan air tawar kurang lebih sekitar 2-3 menit. Kami ingin memberikan tips-tips kalau untuk tentang budidaya kuda laut. Jadi kuda laut ini sama seperti kita melihara hewan-hewan lain gitu kan, maupun ikan. Ya jadi kita timbulkan kasih sayang. Jadi kuda laut itu kita anggap keluarga. Jadi harus sering kita tengok, jangan sampai mereka kekurangan makanan. Jadi intinya itu di pakan mereka harus cukup, sama kualitas airnya harus bagus. Jadi intinya kita merhatikan kuda laut ya seperti anak kandung kita. Kita sering ditengok, mau malam kalau sebelum tidur kita tengok, kuncinya sama pakan. Kuncinya pakan dia nggak boleh telat.